Salam satu jiwa Arema. Ayas LKP Kelat Henam Rek. Iya po, kabar rumang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Jaga jaraknya, tetap masker. Ya kudu gae lho. Nah, ayah hap polane saiki. Sing penting umat tahes komes ayah tahes wis ngenes ya. Iki mah kate nyampe no informasi tentang Liga 3 regional itu. Liga 1 kuwi lah sih ngenten kapan kopi ya. Aspro PSS tim itu kan mulai buka pendaftaran 33 2001 jare. Ono 4 syarat ya wis kok biasae lah. Dari syarat pendaftaran iku yang pasti pendaftarannya itu ditutup tanggal 20 Juni. Mene ya. Oh, mangkane ini harus diberitakan. Ayat oleh informasi ini itu sumbernya teko surya.id.co ya berita dino Rebu 9 ya pas kan syarat pendaftaran ditutup 20 Juni karo Marikono ya ya apa persiapani Arema Indonesia singkat kolem nangkene Liga 3 iku ya tak kira ya kudune lancane pendaftaran ini menit tutup ya menit wis terah daftar ya lek ayat oleh informasi teko ngorong-ngorong ya iku segala persiapan pendaftaran kaya ya dipersiapkan salah satunya tim Arema Indonesia itu sedang menyelesaikan rancangan mungkin pembuatan rancangan dan pembuatan kostum karena dalam salah satu persyaratan pendaftaran itu harus mengirimkan desain kostum memang cari informasi orang tapi tim orang-orang ya dekonoiku tetap mempertahankan warna kebesaran Arek Malang menglu biru tapi koyo tetap menjaga marwah bumi Arek Malang menglu syarat pendaftarane lah ono mengirim no desain kostum legal iku ya Kemenkumham no lek dibawa askot ya iku no askot PSSI mau di Malang ini ki mengirim no lek yang kota apa itu terus mempersiapkan jajaran pengurusnya mulai sekolah presiden klub manajer dan termasuk jajaran pelatih Manglure. Ya, pemain dekat hari kan bulan depan mereka mau melakukan seleksi karena setelah pendaftaran ditutup infonya teko Askot Jatim itu, Asprof Jatim itu 2 bulan setelah itu kompetisi baru bisa dijalankan. Makanya mereka sih iso melakukan seleksi pemain terkait memang persiapan mereka ya ke Arema Indonesia. Terus sing rame ini kan ono kabar yang juga disambut seneng ngebiar Arema gembira kaitane kati narkoti memang lu ya kati marani atau kati ketemuan nabi apa manajemen lah, tapi apapun yang ada di Arema Indonesia itu, lek info nih balik meneng tim orang-orang
Jadi orang-orang itu nek basa sing umum ya si orang dalam. Ya, ono tadi. Hei, kalau benam ya kudu duwe spionase. Agen 008 khusus LPG. Spionau pian. Tadi gini lah. Lek jare ini tim orang dalam itu apa sudah ada pembicaraan sana gurung tuh masih sebatas wacana untuk konon cari ini teko tim yang di sana itu sebatas wacana ibarat melempar barang itu kepingin melihat pasar ya apa inti ini si gurung kan ya ya muka-muka lah semua yang diharapkan itu menjadi baik pokoknya inti ini iki kan melibatkannya jari ini tapi dituku dan koyoi ya jari ini ambil koyoi iki sing paling enak nih diramsi lo ya lek jari ini koyok ngunu lek koyoi ojire narkuti ya kanyap ya ya hati dihukum tiku tapi hati-hati ya sorot tuh ayahap pokoknya ojo ono belantik diantara kita iya lho ra ya belantik le ayah siki McLaren butuh belantik jadi ngono soale sing tak rungok-rungok no iku ya, ayah sih meneng-meneng rungok no tim orang-orang sing cerita itu ya, mana ngomong no ojo no belantik dalam segala hal yang melibatkan uang besar sajar ini juga api kalau Nargut ini mau membuka komunikasi dengan sana dalam tanda petik langsung ketemu yo ketemu gak popong malang sak gruda omong-omongan sing enak ya ambik nawani krim malam apa krim siang lho yo itu membuka tapi terus kan karena tapi tak pikir ya mereka juga welcome sebatas nanti ngomongan ya apa kan wong iki anyar belum terkontaminasi dengan hal-hal yang macam-macam. Semoga hal ini cepat selesai dan kita bisa melihat hasilnya. Ya, intinya masih dalam perkembangan dan perjalanan itu teh karo ayas. Ya, terserah. Sebagai orang luar ya kita menikmati melihat memperhatikan sing paling api ambik no gak perlu koar-koar ngerono ngomong rono energi nintek baik golek beras emang ya ya lek cari Pak Yai ku apapun dungo doa terbaik insya Allah lek singgungani wong akeh mesti tembus ya amin rek ya komgowe ya salam satu jiwa Arema.